Apa sih tujuan berumah tangga itu? Kan kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah? Kapan akad? Setelah itu ada apa? Setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? <laughs> setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban Konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah, sampai di akhiratnya Anda tidak akan pernah temukan itu, kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan, karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang Maha Memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun Baik itu single ataupun sudah berumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih kompleks Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur Yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati Baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat Gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan sang pencipta kita Allah subhanahu ta'ala karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi. Diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan mawaddah mawadda. Kemudian ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. itulah rahmat. rahmat. ini dia. ini poinnya. ya. jadi kalau kita satu kan ayat ini bila ditujukan pada ibadah maka ini kunci dari tiga pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, sa, ma, ra, kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, itu dulu kan? An Ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litas kunu ilaiha. Baru sakinah datang. Wajahana bayinakum mawaddah. Baru mawaddah dimudahkan. Warahma, Rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika ayat yatafakkarun. Yaitu kalau anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, ya kan? Yang menciptakan kita siapa? yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti ya dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana? Pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang Dia berikan. Maka renungkan itu. Ya la qawmi, ya tafakkarun. Renungkan. Tafakkur sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, oh iya. Wah, begini seharusnya. Maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik. Teman-teman, ini ada yang menarik ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya. Saya keluarkan satu bab ya. Sakinah Sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan, tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa. Tenang itu bahasa Arabnya, setidaknya itu ada beberapa kata. Yang paling populer tuh gini. Satu, sakinah. Ya, sakinah. Yang kedua, tumak nina. Tuma nina. Ada sakinah, ada Tumaknina. nina. Saya mau bicara tentang tuma'ninah dulu ya. Asalnya dari itma'anna yatma'indu Tuma'ninah Ini ketenangan yang dilahirkan Dari ibadah Jadi kalau seseorang telah menunaikan Atau sedang bahkan menunaikan ibadah Dan merasakan ketenangan dalam hatinya Saat sedang beribadah Atau telah beribadah itu Itu disebut dengan tuma'ninah namanya Ya Bukankah Anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan? dan latihannya disebut tumanina ruku kata nabi hatta tatma'inna inna atau Rasulullah SAW ruku anda jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam ruku tenang gitu kan itu tumanina namanya makanya kalau orang salatnya itu merasakan kenikmatan benar caranya begitu ruku itu dia baca doa tenang ke hatinya darah mengalir dengan enak baru dia yang tidak kan hatta ta'ta di sampai tegak Lalu sujud hatta tatma'inna sajidah sampai engkau merasakan ketenangan dalam Sujud. Nah ini tuma'innah namanya. Dan ketenangan itu hadirnya dalam apa? Jiwa dalam nafas kan. Nah nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, tenang lagi. Maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tuma'innah jadi mutmainnah namanya. An Nafsul Mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang, maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah, berbeda dengan sakinah. Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ada mahasiswa atau pelajar ujian, ya ujian kan belum tenang ya, ya makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya muridnya harusnya kan sebelum masa itu di waktu-waktu belajar dia belajar cuman kadang-kadang saat belajar main ya saat harusnya tenang sudah menguasai di minggu-minggu tenang apa yang dia lakukan dia belajar gitu kan baik. Baik, dari situ kemudian uh, tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? tapi setelah selesai ujiannya, eh, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai. Ya? Itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sekanatu syajaratu. Iza yah atau safinatu idza amwaj ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpaknya itu telah pergi atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpaknya itu telah pergi dan airnya kembali tenang tenang nah ketenangan yang telah melalui perombang ambingan diombang ambingkan ombak pohon diterpa naik turun kiri kanan begitu setelah kemudian dia tenang lagi ya apa yang terjadi nah ketenangan itu disebut dengan sakinah dan biasanya kapal yang banyak diuji dengan gelombang bahkan gelombang besar dan dia melewati itu itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat ya lebih mudah menghadapi persoalan persoalan atau bahkan gelombang gelombang kecil setelahnya semakin besar yang kecil lewat Ya, demikian pohon. Semakin diterpa anginnya kencang, ya dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, ini yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah memberikan kesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Eh, ini cara memahaminya. Jadi kalau, kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti tidak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat. Apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah. Banyak persoalan. Ya, kan? Dengan persoalan itu, turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini. Bagaimana ya? Kalau salah persoalan, pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman, cerita ke siapa? Kalau mengadu, belum ketemu suami istri, ke siapa? Mengadunya, ada semuanya. Itu dan pahami, ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah. Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas lebih tenang dari sebelumnya kan, ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru, punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dasarnya. Tapi problemnya begini, bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalannya dengan mudah? Deh, karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, kan, bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika maaf seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya yang ditampilkan kadang-kadang ya boleh jadi egonya yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Soal bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya, maka ketika dikembalikan Nih, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir, berpikir, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana? Perintah dari pikiran saja ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu? Maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang, dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poin boleh bikin status tuh <laughs> ya. Nah, balik ke sini karena ketenangan sifat jiwa yang punya jiwa siapa, yang punya nafas siapa, Allah. Kayak yang sering kita katakan kan, ya mengikuti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mukallib ya sabit qulub ada dinik, iman. Allah, ya Allah yang mengetahui keadaan hati kami, ya kan? Yang membolak bolikan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa, berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuanmu, untuk beriman kepadaMu, untuk konsisten pada dinmu. Ini poin ini. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya? Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu dia bisa menyaring persoalannya menjadikannya lebih kecil dan yang paling dahsyat jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi bukan nggak punya masalah boleh jadi masalah yang sama bagi orang lain besar bagi dia tinggal senyum selesai itu poinnya jadi bukan nggak punya masalah masalah dia ada cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya sehingga dengan kelapangan hatinya itu menjadi kecil Jangan Anda punya cawan, teman-teman. Ya, cawan yang besar, apa saja Anda bisa masukkan dan jadi kecil di situ. Tadi, kalau cawan kecil, ya, yang kecil pun jadi besar, garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya, misalnya, dengan melihat keadaan anak dan sebagainya, Dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? nggak langsung simpulkan, langsung keluar. Dilihat di, di, di dulu, dia bersikap dulu. Nih, lapangan jiwa ini mahal dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah, sini menghamba. Ya, nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan itu disebut dengan takwa namanya. kan? Ya, takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Dengan ya, iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa, amal soleh implementasinya digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Dia bangun dengan takwa. Dia jaga sholatnya, diwasiatkan pada istrinya sekalipun keluar tetap jaga sholat. Anak-anak pastikan sholat, hidupkan rumah dengan Al-Quran, dekati Allah subhanahu wa ta'ala, banyakin zikir. Misal, itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan. Ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan. Maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. Ab Tolak ayat kedua. Ab Tolak itu kan satu masalah yang tinggi, ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, dan dia ya, naikkan lagi, naikkan lagi. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Dia ja'al Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin nggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan. Tapi memberikan wasiat. Bangunkan, istri, anak ingatkan sebelum pergi, kan? dan sebagainya. Itu pasti itu. Ya, sekian banyak persoalan. Jika ditumpahkan di atas sajadah, dia mengecil. Dan curhatnya kepada Allah. Indama ashku wa khuzni ilallah. Demikian, ya nasihat dari Nabi alaihi salam, yang diabadikan Quran surah Yusuf itu kan. Kalau mau curhat, curhat ke Allah. Sampaikan, sampaikan, sampaikan.